Yang baru sah. Puan Siti Aisyah alias pengurus AAA Training. Encik Izwan, wakil penceramah AAA Training. Encik Ghazali bin Yassin, ketua pegawai eksekutif Yayasan Undang Johor. Guru-guru pengiring, seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada petang yang berbahagia ini bagi menjayakan majlis penutupan program motivasi buat Johor bersama AAA Training dan Yayasan Undang Johor. Kami bagi pihak tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan majlis kita selama 2 hari ini. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Ghazali bin Yassin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Undang Johor, untuk menyampaikan ucapan penutup. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengerusi majlis Cikgu apa nama ya? Cikgu Nur Fauziah. Nama anak buah saya. Jadi kumpulan daripada AAA Training, iaitu yang dipimpin oleh Encik Izwan Osman, Puan Siti Aisyah dan adik kita ni lah, Faris. Bin Faris, bakal mentu saya lah. Tapi anak saya dah tak tahu lah, yang semua dah nikah. Puan Suzana daripada PPD Pulau Kepala dan satu lagi Puan Kartina juga daripada PPD Pulau Kepala. Cikgu yang sentiasa senyum iaitu guru besar kita, Puan Rosmawati, guru, anak-anak yang dihormati sekalian. Okey. Apa khabar anak-anak? Bagus? Baik. Bersemangat? Siapa kata program hari ini ataupun kemarin dengan hari ini bagus? Ya. Oh, alhamdulillah. Siapa kata tak bagus? Tak ada? Ya. Oh. Siapa bagi AAA semua ni? AAA kepada penceramah-penceramah. Kalau angkat tangan? Kena semua lah kan? Kalau bagus kena semua. Jadi kena bangun, telah bangun. Dan ucapkan terima kasih kepada Pakcik Izwan dan terima kasih Daud Keladi. Kalau boleh datang lagi. Cuba kata 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3 kali. 2 kali berkali kedua. Terima kasih. Yang ketiga, terima kasih. Itulah sebab apa Atuk tengok 2 hari ni daripada anak-anak tak boleh bercakap, malu bercakap, tak tahu nak menyesuaikan diri, tapi hari ni hebat. Dalam tempoh 2 hari dah bersemangat, dah berani kan. Kalau kita ada semangat keberanian, kita boleh maju ke depan. Apa saja kerja kita boleh buat. Tetapi berani kena tempat ya. Takut pun kena tempat juga. Kalau harimau datang, kita kena lari ya. Tetapi berani ini maknanya kita berani berusaha. Kena berani mencuba ya. Kalau kita tak mencuba, kita tidak akan dapat panjat ke bukan saja gunung,
nak naik tangga di atas pun kita malu, kita malas, betul tak? Kita kena sentiasa cergas, bersemangat dan berani mencuba, berusaha. Okey? Itulah bila dalam dadya, kalau kita tidak berusaha, kalau kita buat bising, kalau kita tak mau menyoal, kita malu, kita tidak akan dapat ilmu banyak. Dapat ada, tapi sikit saja. Tetapi kalau kita berani, kita sentiasa fokus, kita sentiasa taat kepada cikgu, insyaAllah kita akan jadi orang yang berjaya. Orang yang berjaya ni dia akan dapat apa? Itu sebabnya kalau nak berjaya, kena bersungguh-sungguh ya. Dan kalau nak berjaya juga, kena ada cita-cita dulu. Semua ada cita-cita kan? Kalau nak bercita-cita tu, kalau kita misal kata nak pergi ke Singapura, kalau dah bayar tol tu, kita kereta kita parking kat tepi jalan tu, kita tak buat apa-apa, boleh sampai tak Singapura? Suka juga. Kalau kita cita-cita nak jadi doktor, nak jadi guru, nak jadi engineer, kena lah belajar sungguh-sungguh dan mesti ikut. Pandai. Itu di sekolah ya. Dan kalau boleh, kita mesti berlumba-lumba. Kita mesti berikhtiar, berlumba-lumba untuk memastikan kita compete dengan kawan-kawan. Hari ini dia dapat nombor satu. Tengok minggu Penggal Harapan, saya pula nak dapat nombor satu. Tapi kalau misal kata kawan kita nombor satu, kita sekarang ni nombor dua, Penggal Harapan kita tak maju, tak belajar, kemungkinan kita akan jatuh. Ya? Tetapi bila kita dah jatuh, dah gagal, macam mana nak jadi doktor? Betul tak? Maknanya pencapaian kita merosot. Okey? Tetapi daripada presentation, persembahan adik-adik ataupun anak-anak tadi, membanggakan sungguh lah. Ini bukan kerja budak jahanam. Ini bukan kerja budak jahanam. Ini maknanya macam kerja yang dihasilkan oleh tingkatan tiga. Hebat, hebat sekali lah. Kalau Atuk dulu masa dah jahanam tak ada program motivasi macam ni, Atuk kuyu yang macam kura-kura, tak? Nak gerak depan sikit, orang mesti kepala Atuk masuk ke dalam balik. Itulah ibarat kura-kura. Kita kena jadi arnab, tetapi jangan cepat malas. Sikap malas. Jadi apa lagi nak Atuk cakap? Atuk pun dah tahu tentang budi bahasa, tentang hormat menghormati, taat mentaati. Mula-mula kita hendaklah taat kepada Allah dulu. Semayang? Ya. Puasa tak? Betul. Tapi orang perempuan ada masa tak boleh puasa kan? Jadi lepas tu taat kepada semasa di sekolah, kepada orang tua pun kena hormat juga. Kakak-kakak kita jangan gaduh dengan kakak, jangan gaduh dengan abang. Jadi kena ingat tu, bila kita maknanya hormat kepada orang tua, hormat pada ibu bapa, terutama Allah, insyaAllah apa saja yang kita hajati, kita doakan, Allah akan tunaikan, insyaAllah. Tetapi kalau misalnya kita hormat macam pura-pura, kita pura-pura hormat pada guru, Tuhan tahu. Betul tak? Itu sebabnya kita nakkan adik-adik yang ada sekarang ni semua berjaya. Kita tak mau. Sebab apa? Kalaulah kita ni ditakdirkan hidup 70 tahun ataupun 80 tahun. Macam Atuk dah 71, 17. Baru 17. 71. Jadi kalau Atuk katalah hidup lagi 75 tahun, ada 4 tahun lagi. Kalau 80 tahun, ada 9 tahun lagi. Jadi maknanya Atuk dah mengalami kehidupan ini selama berapa tahun? 71 tahun.
Jadi maknanya untuk memperbaiki diri itu, diri itu tidak boleh lagi dah. Sikit saja. Tetapi adik-adik boleh lakukan apa saja untuk memajukan diri, untuk berjaya di masa hadapan. Betul tak? Ha. Kalau misalnya kata 20 tahun kita kena ada perancangan. 20 tahun daripada 15 tahun daripada sekarang nak jadi apa? Okey. Tapi sebelum pada itu kita ada fikir UPSR. Lepas tu? PTP. Lepas tu? PTP. Ah, pandai. Bila sampai PTP tu masuk? PTP. Ah, lepas tu barulah berjaya. Berjaya kan? Mah pandai. Ini budak ni tentu kan jadi orang yang hebat besok ni. Untuk mendatang menteri besok. Tak. Pakcik tengok dia punya mata tu lah, sinar mata tu memang orang cerdik. Daripada sebelah mana dek? Inas. Inas? Datuk Inas. Datuk memang dah teka lagi dah. Ini orang Inas yang cerdik ni. Sebab orang Inas ada Tan Sri Asyik Cemat kenal? Tahu. Lepas tu Datuk Sri Zaini Ujang. Nak kantor dulu kan UTM. Itu orang Inas juga. Itu sebabnya orang Inas ni cekelik. Dia pandai, dia rajin. Terutama orang perempuan ya. Orang lelaki ni budak mana yang cekelik tadi? Tadi Atuk tengok ada satu yang cekelik betul lah. Ini boleh tahan, boleh tahan. Jadi itulah sebabnya kita tak mahu. Bila dalam usia kita muda 20 tahun kita dah tergelincir. Terutama budak lelaki, kita tak mahu dia terjerumus dalam gejala. Jadi mat. Sarapan. Kita tak mahu tu. Yang naik basikal, yang naik motosikal, kaki naik atas tadi ya. Jadi umur baru 17, 18 dah patah kaki. Dah jalan tengkot macam tu. Macam mana awek nak? Tak boleh. Isteri pun tak dapat yang cantik lagi dah. Yang dapat yang macam ni je. Kalau nak isteri yang cantik, jangan buat macam tu. Lepas tu kalau nak memajukan diri kepada tingkat yang atas, kena belajar sungguh-sungguh. Akhlak kena bagus. Supaya orang tak benci pada kita kan. Kalau orang benci kepada kita, kita ni maknanya kita tak dapat bangga kepada masyarakat, bangga kepada mak bapak. Jadi bila kita berjaya, kita kena bantu mak bapak. Mak bapak, berapa mak bapak yang sini yang berada dalam peringkat yang maknanya tak apa kaya? Biasa-biasa je. Angkat tangan. Ramai. Tak sayang ke? Tak sayang kepada mak bapak? Sayang kan? Kalau kita sayang, kita kena sungguh-sungguh. Besok bila kita dah kerja, kita hantar dia pergi haji. Buatkan rumah besar untuk dia. Bagi dia makan enak-enak. Kalau sekarang ni dapat makan udang besar tu, besok udang besar bila dia. Okey? Jadi itulah cara kita bersemangat. Kuatkan azam dan tekad untuk belajar sungguh-sungguh supaya kita berjaya. Okey, dek? Okey. Jadi, lain daripada itu, adik kena ikrar dan berjanji selepas ini kena belajar bersungguh-sungguh. Kena bersemangat. Jadi kalau misal kata tadi bila menyatakan kumpulan apa? Kumpulan halang bintang tiga ke macam tu. Apa kata tagline tu tadi? Tak bersemangat, kurang semangat. Tetapi ada satu kumpulan hebat betul lah. Macam tu suara dia tu macam harimau pun boleh lari bila dengar tu. Okey? Tapi kalau macam tadi ada satu budak kan tak berapa bersemangat. Bukan saja harimau dan gajah pun tak. Okey? Titik pun tak lari. Okey, dek. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada terutama kepada siapa? Wan. Terima kasih. Abang.
Farid. Ya. Encik Suhaimi, Azmi. Encik Azmi, Encik Zudin. Dan kakak Aisyah kan. Dan juga guru. Guru-guru ni macam ibu kamu. Kita tidak akan dapat ilmu. Kita tidak akan jadi manusia. Manusia yang ada ilmu ni ibarat kita berada dalam kegelapan, tidak nampak cahaya. Seperti waktu malam. Kalau waktu malam tu tak ada cahaya, boleh tak kita cari sesuatu? Pandai. Jadi penyuluh, guru tu penyuluh. Jadi dengan itu cukup kah ya? Adik pun anu ini angan-angan dan ni. Pengawas ni, ni pengawas kena dapat nombor satu. Dapat nombor apa ni? Nombor satu. Atuk dah teka dah. Ini memang budak cerdik. Memang betul. Teka Datuk tu betul. Atuk tak tahu, tapi bila Datuk tanya dia dapat nombor satu betul. Ini pun cerdik. Yang ini pun cerdik tapi dia intrinsik sikit. Okey. Di sekolah di Dangi kan. Betul. Jadi dengan itu Datuk ucapkan terima kasih. Dan insyaAllah lain kali mungkin lepas raya ke, kita panggil lagi triple A ya. Triple A. Nak yang lain ke nak yang ni juga? Nak yang ni. Betul ke? Alhamdulillah. Dah kenal baru cinta kan. Alhamdulillah. Bagus ni. Bagus. Jadi dengan itu saya bagi pihak Yayasan Undang Buat Johor mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Azmi Karim Nasmalin, Encik Abdul Aizan Samadon, Puan Azhar dan ini kalau ada kakak boleh rekomenkan dia tak kahwin kan. Dia belajar dia, asyik belajar. Dia tak ada masa dia tu. Ini dia cerdik. Lepas tu lagi cikgu tu cikgu Rosmawati. Ini cikgu puan apa Suzana. Ini puan Martina. Itu dia punya putih. Ini cikgu yang lama tu sampai mana? Itu ya. Okey dek ya. Cukup dah ya. Nak lagi? Nak, boleh. Nanti lepas raya kita buat lagi, okey? Dengan itu kita tutuplah dengan rasminya Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup program motivasi kali ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.